tunggu dia matang. Wow, check this out. Udah pada matang. Dikit. Cantik banget ya Abigailnya. Seneng deh kakak bisa ditemenin sama Abigail buat masak-masak. Karena kita masak berdua kan girls, you know, we like fun stuff yang warna-warni. Jadi menunya yang kakak pilihin bolu cubit. Oke. Kita taruh terigu, jadi bahan dasarnya terigu ya sayang ya. Ini 300 gram, tepung terigunya 300 gram. Kita tambahin 200 gram gula pasir. Abigail bisa tolong di whisk? Ini biar dia bolunya ngembang, kita tambahkan 2 sendok teh baking powder. Kita tambahin susu cair. Nah susu cairnya ini kita pakai 200 cc. Jadi kita tambahin dulu setengahnya ya sayang, terus aja diaduk. Ini telurnya juga kita masukin. Telurnya agak banyak ya sayangnya. Yeah, let me help you. Jadi ini kita aduk. Dia masih agak sedikit tight. Tambahin lagi susunya, kita aduk. Kita suka warna pink. Gimana kalau bolunya kita bikin pink? Oke. Oke, bantu diaduk lagi sayang. Tambahin essence vanilla juga, terus untuk pinknya kita pakai essence strawberry. Like that. Jadi essence strawberry-nya sedikit aja, soalnya kita kan mau little touch of pink. Gimana, baby girl? Are we ready to cook it? Oke, okay, yuk kita ke kompor sayang. Sini sayang. Yuk, hujannya deras sekali. Untung kamu udah selesai berenang. Jadi ini adonannya, ini kamu pegang dulu ya, pegang dulu adonannya. Nah ini kita kasih oil, oil ini gunanya biar nggak lengket semuanya. Soalnya ini bukan yang anti lengket ya, jadi pasti lengket kalau nggak dikasih minyak. Nah pakai ice cream scoop, jadi ini kita taruh adonannya seperti ini. Oke sayang, kamu taruh topping sesuai selera. Jadi kamu mau warna-warni, apa aja boleh. Kakak suka sama cheese. Ya, jadi yang ini mau kakak kasih cheese on top. Terus yang ini, maybe raisin. Oke, kita tunggu sebentar dulu ya. Tunggu dia matang. Wow, check this out. Udah pada mateng nih Abigail. Yuk, kita susun di sini. Ini masih panas sekali, jadi kita masih harus hati-hati biar kakak yang keluarin ya sayang. Ditaburin sedikit lagi atasnya, biar warnanya jadi keluar lagi. Oh. Yeah, like that. Like this. Terus mudah kan bikinnya kan? It was fun. Terus ini, because we're girls, we like red and pink stuff. We put strawberries everywhere. Okay, we're done. This is it. Kue cubit ala Chef Erquin dan Abigail.